DPD LDI Kabupaten Mimika melaksanakan agenda rutin tahunan berupa pembagian pakaian atau kerap disebut baju barokah. Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Serbaguna LDI Mimika, Kabupaten Timika, Papua Tengah pada Minggu 9 April 2023. Sekitar 800 pasang pakaian mulai dari pakaian anak-anak hingga pakaian dewasa dibagikan pada kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Kusmentri menyebutkan bahwa pembagian baju barokah tersebut merupakan salah satu cara untuk meringankan beban dan membantu sesama. Adapun di sini kegiatannya memang setiap tahun dalam bulan Ramadan kita galakan itu pengumpulan pakaian barokah, baik itu dari pribadi masing-masing atau juga mungkin dari dana yang dibeli ke pakaian-pakaian di toko yang masih baru, yang pantas, yang mana ini tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang lain untuk beribadah biar mempunyai baju baru atau yang bisa untuk digunakan untuk beribadah. Lebih lanjut, Kusmentri menjelaskan dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut melalui beberapa tahapan yang meliputi penghimpunan dan penyeleksian selama satu minggu. Setelah itu, panitia akan memberikan pengumuman dan dilakukan pembagian baju barokah. Ia mengharapkan kegiatan pembagian baju barokah dapat berjalan seterusnya agar meringankan ekonomi warga sekitar sehingga dapat bersemangat dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri.